فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ustaz, mana yang lebih utama bagi perempuan? Apakah sholat tarawih sendirian di rumah atau ikut berjamaah di masjid, Ustaz? Ya, untuk perempuan selalu keutamaan itu dia sholat di rumah. Karena rumah itu sudah dijadikan untuk perempuan, adalah tempat yang terbaik untuk dia sholat. Sholat wajib saja lebih utama di rumah. Apalagi sholat tarawih saja. Hanya saja kadang namanya bulan Ramadan, kadang sebagian perempuan juga dia lebih semangat kalau sholat bersama. Dia kalau di rumah misalnya dia nggak bisa mengkhatamkan Al-Quran sendirian, dia lebih enak sholat bersama imam, kemudian bisa khatam Al-Quran. Kalau ada sudut masalah itu dia pandang untuk dirinya, nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik langsung.